sambil menunggu ngejas palet dia ngisi oli penal drop di bawah guys. Kayak unitnya servis 500. Sudah berapa bulan, Bud? Hah? Berapa bulan? Menjelang 6 bulan lah. Oh, baru 6 bulan ya? Ya. Trainingan juga kan kemarin? Ya, masih ini kan ini, masih magang. Lah. Oh, masih magang. Ya. Lagi. Belajar lagi ke sini. Proses penambahan oli final drip. Sisa oli limbah di top. Lanjut pengisian oli final drip sebelah kanan. Filter oli. Filter oli cuma satu, untuk fuel filternya dua, tiga aja ya filter diganti. Nah, kuat sudah itu? Tetap tidak baik kunci, dan tidak usah baik kunci kan? Nah, sudah begitu aja. Biar nggak terlalu setengah mati tahu kalau orang mau servis lagi. Tangan aja udah kuat. Kopi lagi, aman sudah filter filternya. Lanjut ngejas. Jadi 53 sudah nih, 55 datang masuk. 55 masuk ya. 55 masuk. Palan berarti harus di setel di 51. Harus setelannya 51. Jauh larinya ya. Iya. Bud, kasih Bud. Sebelumnya silinder 6. Ya, contoh kayak ini kan kita belum jasin ini. Ini kan after. Oh, ini sebelumnya, sebelum di sini kan. Nah, kita kan mulai dari silinder 6. Nah, jadi di sini bikin aja di silinder 6 sebelumnya tadi itu 53. Di sini 0,51 exhaust. Exhaust ini input ya. Ini intake. Di sini kasih 0,56. Masih 56. Tadi kan 55 masih enggak renggang. Sudah agak fresh 55. Standarnya kan dia 5, 51. Nah, nanti
kita adjust dia. Kita cari sebelumnya dulu, before-nya. Nah, kita kan itu dari 5-6 itu ditambah dari yang tadi itu. Enggak, kita kan ngukur nih sebelum diukur nih, sebelum di adjust. Standarnya ini dia. Iya, nanti kalau sesudah nanti baru kita ukur di sini dia. Oke, setelah pengukuran berapa nih? Setelah pengejasan berapa? Ini sebelum pengejasan. Nah, yang main 6. Kalau carinya tuh gini. Nah, kalau main 2-2 berarti topnya di situ. Ini kan tak main 2-2 nih. Intake-nya main ini, silinder 1. Tapi exhaust-nya enggak main. Berarti enggak top. Bukan top dia nih. Bukan top. TOP. Nah, bukan topnya berarti. Berarti topnya di sini karena dua-duanya main. Nah, kalau di sini nanti nomor 5 berapa nih? Kalau kamu enggak punya tabel, cara gampangnya lihatnya tuh kamu goyang aja yang mana yang goyang. Yang goyang nanti cari dah. Nah, ini goyang nih. Intake. Nah, intake, betul ya? Enggak dia intake? Kita lihat tabelnya. Di sini intake. Benar enggak intake? Kunci ricet shock ke-8. Nah, ternyata itu yang lebih enak. Up. Ada berapa baut? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Harus kamu tahan ini boot. Hafal sudah buat bautnya. Kunci-kuncinya. Buka. Baut soket 8. Buka silinder headnya soket 13. Barang mahal ini. Kalau patah breakdown banyak stok. Banyak stok. Kalau wiring ini banyak stok. Banyak stok ya. Ternyata itu plastik ya. Iya, plastik semi karet. Maksudku itu dia kok kena oli engine enggak anu loh. Oli engine kan bukan pengantar listrik. Maksudnya panas dia. Enggak apa-apa. Ini kan pengantar listriknya langsung bayanunya dia kumparannya. Oh. Kabel. Buat kabel ya. Iya, kecuali dia air tadi. Kalau air enggak bisa nih, pasti kasi menyatu sudah. Shot semua langsung. Kalau oli kan enggak mengantarkan sama kayak fuel. Jadi dia ngambil elektriknya dari situ ya untuk iya. Untuk apa? Injektornya. Oli kan tidak mengantarkan arus listrik. Beda kalau nozzle ya. Iya. Kalau nozzle kan cuma mekanikal semua dia. Mekanikal. Inilah kecanggihannya kalau elektrik cuma rewel. Injektor. Ini ada apa, Bang? Enggak. Ya. Itu tekan kancing ya, murnya itu. Iya, kancingnya ada. Ternyata enggak jatuh, kupikir bisa lepas murnya. Safety-nya di situ. Kalau ini bisa jatuh, jatuh ke bawah situ selesai, harus bongkar engine kita. Kalau masuk ya. Iya, makanya. Saya punya murnya. Tetap dilepas ya ini. Tetap. Oh, dia ngambil dari dalam. Oh, masuk ke situ rupanya. Panas. Baru dada kita mau buat gacor. Terusin lagi buat. Angkat itu buat. Iya, angkat. Awas tanahnya, Bud, ya. Dari ke depan. Awas tanahnya, nanti jatuh ke dalam. Ya, itu. Bentar. Nyangkut ini, satu. Ya. Awas tanahnya. Pelan-pelan, harus lembut. Mana ke situ ya, Bud? Kenapa, Bud? Harus sabar memang ya. Harus sabar ini. Soalnya siap. Engine ini gak main-main kalau kotoran masuk. Selesai mekaniknya kena anu.
Itu nama Jun. Pakai Majun, Bud. Sebelum di adjust, dicek dulu. Coba buat tabelnya lihat. Jadi menghitung dari silinder 1 dari kipas 1 2 3 4 5 6. Sekarang kita ngejas. Tapi kalau kita mau ngejas, kita enggak bawa tok ren. Oh, jadi belum ya. Enggak ada tok rennya untuk buka itu ya. Iya. Better sambil tok ren dulu, Bu. Tok ren kecil ya. Iya. Di sini standarnya untuk intake valve-nya 0,25, exhaust valve-nya 51. Untuk sebelum di setel, untuk intake-nya nomor 1 30, silinder 2 nya 53 untuk exhaust-nya, silinder 3 yang di check in sama exhaust yang intake-nya 30, exhaust-nya 51, silinder 4 yang goyang. Halo, Mas Ye. Exhaust-nya 0,28. Kita punya token yang maksimal silinder 5 intake-nya 0,35. Jadi yang minimal berapa? Silinder 6 intake-nya 0,31, exhaust-nya 0,56. Ini tabelnya, guys. Kecilnya berapa kilo? Setelah itu lanjut distandarkan menjadi 0,25 untuk intake, exhaust-nya 0,51. Ini yang masih normal ini silinder 3. Untuk tokren itu sih buat anunya si 51. Soalnya kalau kira-kira soalnya anu ya. Engine ya kalau kira-kira gua. Silinder nomor 3 masih normal. Ya, cuman intake-nya masih 30. 0,25. Wow. Maksimal aku butuhnya 2 kiloan, 3 kilo lah maksimal. Ush, dikendor. Ini. Iya. Jadi standarkan kembali 0,25 untuk silinder nomor 1 intake valve. Kok terasa-rasa kayak seret-seret gitu ya? Nanti gue kalau tidak dapat jatah nanti gue. Terasa ya nyangkut-nyangkut. Iya. Dimainkan juga rupanya ya. Silinder 2 apa tadi tuh, Bud? Lanjut silinder 2. Exhaust. Standarnya berapa, Bud? Standarnya kan 0,51. 0,51. Standarnya 0,51 tadi 53 didapat sebelum di setel. Silinder 2 exhaust. Berarti kalau mau setel lagi innya nanti diputar lagi satu kali putaran. Iya, satu kali lagi. Ini kan banyak yang belum kena kan. Iya.
lanjut silinder nomor 3. Dua-duanya. Berapa bu yang exhaustnya tuh pertama tuh? Exhaust. Iya, 3 tuh. Ini ya, Kak? Iya. Jadi ininya. Sebelum. Sebelumnya tadi. Iya. Ini cuma 51. Ini di standarnya. Pas berarti exhaustnya ya? Ada ini nih. lanjut silinder nomor 5. Nomor 4 lanjut silinder berapa tadi ini bud? Nomor 6. Gimana? Yang X nya 56 tadi. X nya tadi 56, standarnya 51. In-nya lagi. Bentar lagi. Kita ikutin tabel aja nih. Bentar. Lanjut. Putar lagi satu kali putaran cara. Lihat itu, Bud. Lurusnya begitu, Bud. Lihat markingnya sana. Coba kau lihat sana. Markingnya dari sebelah sana, kau. Lurus begitu deh, Bud. Lihat markingnya riba guys, warna kuning itu. Lurusnya begitu bud. Nah yang itu. Ada kuning itu kan dua kan? Ini kan bud. Ini kan kuningnya, ada kuning kan? Ya lanjut putar untuk cari topnya lagi. Main taruh ke raramnya. Ntar kayak tadi ini lagi ya. Putar lagi. Main ya. Kenapa? Kok ngejek aku? Jadi bilangnya kalau capek tangan kanan, tangan kiri lagi. Nah, itu yang ngejek aku tuh. Ah. Gantian bilang, maksudnya gantian tangannya kah? Seniornya lihat ini, pas kah sudah? Iuran turun kah? Pas lah. Pas kan? Iya, turun sendiri. Lanjut lagi. Ngomong-ngomong jam berapa sudah ini? 10. Cuma ada tokren selesai nih. Jadi tinggal tokren untuk anu ya. Berapa kilo sih untuk nyetel tokren kuncinya nih? 2 kiloan. 2 kilo? 2,4 sampai 3 kilo lah. Ya Pak, yang kecil itu. Iya dipakai ini. Sama si Abdul. Enggak main ya? Oh main. X-nya 56. Oh karena sudah ya. Sekarang X
Itu silinder berapa aja itu? Dua. Biar sama ini. Oh, berarti satu kali putaran untuk nyetel lagi innya ya. Oke. In. Yang X-nya bud, lagi bud. Kita coba bud itu bud. Berarti sebelum anu di utangan lagi. Sebelumnya nih bud ya, before. Sebelum. Silinder 1 exhaustnya standarnya berapa itu bud? Exhaust silinder 1 bud 0,51 bud. Lagi silinder 2, yang silinder 1 normal masih. Untuk in silinder nomor 2 0,25 itu berapa itu? Silinder nomor 4 intake-nya. Oh, yang si longgar. Ya 0, langsung 30. Langsung. Kasih 3,2 bud. Intake nomor 4. Iya. 0,32 atau 33. 33 lah nanti kita sudah. Nomor 5 itu intake ya, tadi exhaust kan? Iya. Nomor 5. Iya, exhaust mana? Bukan intake, exhaustnya. Exhaust kan? Yang anu kan belum dia anu. Yang belum kan? Iya. Exhaustnya kan? Iya, nomor 5. Itu. Eh, mana ada? 50. Ini pas 50. 50 dia kebesaran. Kita kasih dia 60. Antri wajibnya. Wih, longgar. Kasih dia 60 anu, Bud. 62. Jauh sekali larinya. 0,62. Ini nomor 6 kan? Jangan-jangan 65 dia ini barang. Ini agak masuk dia nomor 62 aja. Enggak, silinder nomor 5. Oke, sekarang di adjust. Lanjut ngajas. Coba hasilnya, tabelnya lihat. Satu kali putaran untuk silinder nomor 1. Innya 30, X-nya 53. Silinder 2 33 sama 53. Silinder 3 30 sama 51. Masih aman yang silinder 3 ya? Iya. 51. Silinder 4 33 sama 51. Berarti X-nya aja. Silinder 5 62. Silinder 6 56. Yang bermasalah tadi yang mana, Bud? Sejauh, Bud. Dari mana? Silinder 5, 6? Dari silinder 6, kalau mau tahu dari silinder. Dari 6 aku mulai. Di 5, 6. X. X-nya. Exhaust. 5, 6. 6 kan tadi sudah, tadi exhaust-nya tadi pertama. Oh. Yang sekarang 5, in. In-nya 31. In-nya berapa? 1. In-nya 31. Satu distandarkan kembali 0,25. Silinder 5.
Setelah ini dipasang kembali, tinggal top crut. Sudah mulai kepanasan dia, guys. Matahari sudah mulai menyengat bingit. Oke, exhaustnya 51, 52. Ini yang mana yang jauh standarnya? Jauh semua kah? Lari semua kalau merempat? Guys, akhirnya selesai juga diacas valve-nya di 2,2. Lanjut di retop. Setelan berapa kilo? 2,4 kilo. Toleransinya plus minus 42, berarti bisa sampai 2,8. Bila ini lihat cara pakainya, tok retok kunci shock 14 ya, kalau bunyi dia. Iya. Enak banget. Tiga kekuatan mau pasir tadi tuh. Nih, sedikit aja. Barang kalau habis diritok itu apalagi share juga dia. Hah? Share juga dia. Iya. Sampel jangan dua. Kalau sudah itu dua tuh aman, insya Allah aman semua sudah. Tinggal pasang itu budi, budi tangan naik, naik. Sebetulnya ini ada retoknya juga, bud. Di retok juga kayak itu. Sebetulnya ada retoknya, cuma enggak usah. Itu dia kan, kayak tembaga kan? Iya. Ini aja cukup ya pakai tangan aja.
Oh iya, ya, lukternya datang karena ini ya, mau nambah oli engine ya. Ngisi. Iya, ngisi oli engine. Iya. Bud, mau nambah foto nih, Bud? Hah? Nambah foto? Iya, iya, iya. Eh, iyalah. Aduh, betul. Kalau di mobil dia nyambung ini rocker armnya semua ini ya. Apa namanya ini? Hah? Yang di atas ini? Iya, rocker arm. Nyambung semua dia kan? Hmm. Kalau di mobil. Kalau enggak terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah. Ada itu yang modelnya solid sama segmen. Oh. Segmen dan solid. Bedanya betul. Lagi nanti dia. Nanti ada lagi yang namanya dia horizontal sama vertikal. Lah dia engine V modelnya juga. Berarti camshaftnya yang di bawah itu ya? Iya. Anunya piston itu. Tergantung tipe tipe engine-nya macam-macam. Arm. Ya, berarti itu cuma pakai perasaan aja ya. Iya. Soalnya cuma 0,8. Enggak sampai 1 kilo. Untuk retoknya. Iya. Kalau kebanyakan down nanti dia. Ketarik selonengnya rusak injektornya. Feeling aja. Berarti kalau yang kayak yang punyaan itu enggak bisa digantian ya sistemnya. Hmm? Kayak yang pakai nozzle itu mau digantikan ke injektor. Enggak bisa. Beda dia modelnya. Harus ganti ini ya. Kayak silinder head langsung. Engine-nya juga beda. Oh, tipe engine juga beda. Enggak iya. Bisa. Enggak bisa. Semuanya kan ikut engine. Kira kayak mobil-mobil biasa kayak dimodif ke turbo bisa. Mantap. Selesai. Kau turun bud, tarikan aku oli engine bud. Tinggal tambah sini, pasang silinder head. Ah, nah, aku kasih basah dulu dia nih. Kasih basah baru tutup covernya. Ini oli engine naiknya lewat mana dia ya? Apa? Oli engine. Kalau dia mau naik ke atas lewat mana dia ini? Banyak. Lewat rocker arm itu kan? Rocker arm ini bisa. Oh ini bisa, ya? Bisa lewat sini ya? Bisa di running ini kalau begini? Lewat sini ya? Ini juga celah-celahnya lubang-lubang semua nih. Oh tempatnya oli engine naik ya? Itu oli engine sirkulasi semua. Tarik hose. Lilit ya bud, nggak bisa nyangkut itu bud. Lilit ya lilit di situ nah bud. Bud, ya lilit di situ di pintu, kayak tadi aku. Ya. Nanti jangan lilit di leher bud. Ya oke. Okay. Sekali lagi, ya. Aman sudah itu. Iya. Bening. Pasti bisa bud. Yeah. Injak aja nih bud. Dia selop depannya tuh.
ya kan? Masuk udah kan? Udah. Nambah oli engine. Kalau di tap begitu berapa liter masuk? 21-22. Oh, 22 liter ya. Banyak juga. Oke guys, lanjut kita coba running. Sudah kita running. Belum mau. Oke, running sudah. Suaranya halus, tidak berisik. Dan di monitornya guys, ada monitor level air engine. Kita lihat apa tulisannya. Tinggi pendingin air terendah, tak ditambah. Oke, mantap. Sudah ready guys. Tempat menambah aerator di sini guys. Ini sudah ditambah. Tutup. Nanti kita cek di monitornya. Coba kita running guys engine-nya. Sensornya masih bermasalah ini. Oke, dia masih ada. Sudah servis. Oke, sudah aman. Oke
Oke, terima kasih guys, begitu ya. Proses servis 500 eksavator besolong aren. Oke, terima kasih.